Assalamualaikum Napstuber, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu, amin. Pada video kita kali ini, kita akan memasang rak dinding minimalis. Kita simak cara pasangnya, oke? Kita butuh ram set sama sekrupnya. Tentunya sudah ada buku petunjuknya, jadi lebih gampang memasangnya. Pertama-tama kita susun terlebih dahulu rak yang paling kecil di sebelah kiri, lalu ukuran yang kedua kita tempatkan, langsung susun, lalu rak yang ketiga kita tempatkan, dan rak yang keempat kita tempatkan paling ujung sebelah kanan. Langkah selanjutnya, kita susun berdasarkan buku petunjuk. Kita mulai. Ternyata pemasangannya cukup mudah, kita tempelkan saja. Nah, sudah ada coakan di raknya. Kita pasang. Kita lanjut ke rak yang kedua. Kita tempelkan, jangan langsung ditempelkan semua, jadi asal nempel saja dulu. Kita pasang. Oke. Oke, semua sudah tersusun dengan baik. Mantap. Untuk langkah selanjutnya, kita tekan dengan tangan, pelan-pelan saja. Jangan didagor pakai palu, jangan. Cukup pakai tangan sampai posisinya rata. Bisa dilihat. Ya, sedikit saja ya. Kita lakukan hal yang sama untuk posisi yang lain. Jangan dipaksakan kalau kurang pas. Setelah posisinya pas, kita tinggal tekan saja pakai tangan. Ya. Tekan-tekan sedikit. Jangan terlalu dipaksakan sampai posisinya pas. Oke, kita pastikan sudah rata. Selanjutnya kita cek satu persatu apakah ada posisi yang kurang pas. Kalau kurang pas atau kurang rata, bisa kita perbaiki. Langkah selanjutnya kita ukur ke tembok. Posisinya kita mau tempatkan di sebelah mana, tergantung selera Anda. Kemudian kita ukur levelingnya menggunakan waterpass. Kemudian kasih tanda posisi lubang yang akan kita kasih sekrup ram set. Kemudian kita kasih tanda untuk titik pengeboran supaya nanti pas pengeboran tidak melenceng. Jadi lebih tepat sasaran. Lalu kita lakukan pengeboran secara perlahan saja di titik yang telah kita tentukan tadi. Wing, wing. Selanjutnya, Pak Yanto memasang viser dan sekrupnya. Terima kasih Pak Yanto, ayo semangat Pak. Makasih sudah bantu. Selanjutnya tinggal kita pasang saja, sesuaikan dengan posisi skrup yang telah kita pasang. Oke, alhamdulillah sudah jadi teman-teman. Gimana hasilnya? Lumayan kan? Jadi temboknya tidak lagi polos, jadi ada variasi. Ya lumayan lah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan tentunya subscribe. Terima kasih, wassalam.